Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Lutfi MP Silogon. Oke, ceritanya ini saya jadi boncengers ini dan rencananya sih mau ke arah Serang, mau cari durian. Katanya sih ada satu tempat yang nyediain durian-durian bagus katanya. Dan kita mau OTW ke sana. Oke, sebelumnya saya mohon maaf, udah lama ya nggak upload video. Udah lama nggak upload video guys, karena ya waktunya nggak ada, selesai. Dan seperti biasa kita dan seperti biasa saya lewat daerah Cilegon, kota Cilegon. Sebenarnya kemarin hari Minggu kemarin itu saya sempat San Mori. Ada accident di situ, tapi nggak kerekord. Saya nggak tahu kenapa nggak kerekord. Jadi yang nggak kerekord itu hanya pas kecelakaannya aja, guys. Jadi aneh menurut saya aneh, tapi ya adalah itu mah mungkin kesalahan teknis kameranya aja yang udah butut. Nah, keadaan jalan di Cilegon kalau malam tuh seperti ini nih. Ini sekarang jam 7 lewat. Sus. Aduh. Oh. Sabar. Waduh, ada yang ketilang, guys. Udah biarin lah. Ada yang ketilang ya. Malam-malam ada tilangan, cok. Mantap. Dari ya Allah. Aduh, waduh amat lah. Terserah preman itu. Jadi menurut cerita-cerita apa? Nyamanya tujuh katanya. Aduh, jadi menurut cerita-cerita konon katanya itu di tempatnya Haji Arif ini. Waduh. Berapaannya? 70-an paling itu. 70-an separuh. Jadi cerita konon ceritanya di iya ya. Di Haji Arif itu dia nyediain beberapa durian lokal. Lokal sih, setahu saya teman-teman cerita itu lokal. Apa? Contoh yang tidak baik tuh. Oh iya. Iya guys, ini contoh yang tidak baik guys, jangan ditiru ya. Enggak pakai helm. Waduh, ini contoh yang baik ini, kayak gini nih contoh yang baik tuh kan. Aduh, ya Allah. Oke, jadi Haji Arif itu nyediain durian-durian lokal yang berkualitas katanya seperti itu. Kalau masalah harga sih ya emang di atas rata-rata sih. Tapi untuk kualitasnya ya pasti ada harga ada rupa kayak gitu, seperti itu. Oke. Lanjut ya ke perjalanan. Jadi ceritanya ini udah sampai Keramat, guys. Saya nggak tahu udah berapa menit ini. Nanti bakal saya potong atau enggak. Tapi pasti saya potong. Takutnya teman-teman pada bosen nih sama video-video saya yang kayak gini aja. Boleh sih sebenarnya kasih saran. Saya suruh buat video yang seperti apa sih? Atau video yang balapan sama Eric King lagi? Ini sebenarnya kalau hari Minggu. Aduh. Hari Minggu sih, hari Minggu, malam Minggu biasanya banyak Eric King yang berkeliaran di Cilegon itu. Malah Eric King sadis malah. Tapi ya jalanannya ini, cok, jalanannya payah tuh, jalanannya. Jalanannya rame banget kalau malam Minggu itu. Ya mungkin ada saatnya nanti saya upload video yang balapan sama Eric King beneran. Masalahnya
yang saya pernah upload itu banyak haters, cok. Tapi nggak masalah sih, nggak masalah. Banyak haters nggak masalah, tapi mereka juga tonton juga. Tapi ya terima kasih sih, nggak masalah, itu kan saran ya, baik juga sih buat channel saya gitu. Menurut saya sih itu udah ini ya, udah salip-salipan nih. Udah lumayan kenceng-kencengan sih. Tapi ya karena ada beberapa teman-teman yang mungkin menganggapnya itu, ada beberapa banyak ya teman-teman yang anggapnya itu apa sih, biasa-biasa aja sih, mana sih balapannya gitu tuh. Ya ya nggak masalah juga sih. Oke, lanjut lagi. Jadi si Agung ini udah jalan duluan. Jadi kita mau ketemuan di Palima, Serang. Waduh, knalpotnya, cok. Kayak habis. Yudu, buset. Udah mau nyampe ini, guys. Wow. Oh, ini dia tuh. Kan durian jatuh. Selamat datang durian jatohan Haji Arif tuh. Itu tuh. Udah tuh. Tuh kelihatan tuh harusnya tuh. Nah itu tuh kan udah sampai nih. Nih. Guys, udah dapet duriannya, guys. Ini namanya durian tanpa biji. Durian tanpa biji. Mana durian tanpa biji? Ini cuma beton doang, bro. Ini namanya kadu kalau di sini ya. Bukan durian. Kadu macam-macam. Ada kadu. Bukan. Kalau ini, yang namanya durian nih. Ini durian nih. Durian. Kalau ini kadu. Ya lebih aja. Okay. Guys, ini orangnya nih yang tukang nge-vlog, guys. Tuh, ini namanya belah durian nih. Belah durian nih, namanya kayak gini nih. Belah durian nih. Ah, enggak bisa belah durian dia. Wish. Ternyata enggak bisa belah durian dia. Loh, kayaknya kurang bagus deh ini. Enggak mulus dia belah duriannya tuh. Tuh. Bagus itu. Beda. Tuh, gimana tuh? Ada ini, ada item-itemnya itu apa ya? Busuk apa gimana itu sih? Manis pahit namanya. Ini cicipin yang ini nih, cicipin. Nah, ini yang namanya manis pahit nih. Kalau ini pahit mulu nih, kalau yang ini nih. Nih, pahit mulu ini nih. Nih pahit mulu itu. Ya. Kamu tahu enggak? Enggak. Bedanya durian sama nangka itu apa? Apa coba? Suka-suka gua lah. Terserah lu lah. Penasaran kan? Kampret. Gua juga tidak tahu. Guys. Ini kita udah habis tuh. Banyak tuh. Tuh lah, tuh. Nah, tadi ada yang jelek satu nih. Jelek satu ini, guys. Dapat ini. Jadi 250 itu dapat 4. Mantap. Itu mau dihabisin juga enggak apa-apa. Kore itu. Cuma film Oke, guys. Sekarang udah selesai makan tuh. Udah habis. Motor. Udah habis makanannya. Duriannya udah habis. Tadi dapat 4 biji. Dapat 4 biji, 4 durian. Tuh. Di harganya 250. Kenapa dapat 4? Sebenarnya dapat 3 sih, tapi ya, tapi tadi ada yang rusak satu, nggak ada rasanya, akhirnya dituker. Nah, di durian jatuhan Haji Arif ini tuh terletak di Jalan Raya Serang, Pandeglang, KM14, Baros Serang, Banten. Tuh guys, ini recommended banget sih. Masya. Bagus tuh, lesan tuh. Ini ada kecepatan doang ini. Jadi juga ini. Jadi kita ini di atas nih. Di atas di lantai atas. Lantai paling atas. Dua lantai. Oke, setelah ini saya mau pulang dan tidur. Nanti mungkin saya rekam pulang ya. Oke, bye. Setelah 8:30. Sekarang udah 9:30 pulang-pulangnya. Sekitar sejam di sana. Ya, untuk alamat tadi itu sudah saya sebutkan dan saya lupa mau nyebutin lagi. Nanti mungkin di
di deskripsi sih saya kasih. Kalau orang Serang, orang Cilegon mungkin udah familiar banget sih sama Haji Arif ini. Karena udah terkenal banget gitu. Jadi tadi itu untuk minum enggak dibayar. Aqua enggak dibayar, yang dibayar cuma ini aja apa namanya? Duriannya. Jadi saya tadi ada paketan promo itu 3 buah itu 250.000. 3 buah 250.000. Karena ada yang rusak satu dan yang setengah tuh udah kita makan akhirnya digantiin yang baru. Oke, ceritanya saya belum sampai Cilegon, cok. Saya suruh bawa motornya si Agung ini mau di servis katanya. Furtalter, cok. Ini juga perawatan sih ya. Wih, hujan. Gerimis, cok. Wih, bukan gerimis nih. Hujan ini. Enggak. Gerimis. Pakai waterproof. Jadi kalau mati ya udah. enggak hujan. Cuma gerimis-gerimis ini doang ya.